kalau ini kan ya bebas-bebas aja. Ini sebetulnya makan ya, saya itu makan. Makan, tapi kan ini kan tahun baru kan, kalau tahun baru itu mercon gitu loh. Ya udah. Kalau ini mercon mungkin se-Indonesia ini paling top hari ini. Ya. Paling kalau Jawa Tengah mungkin paling ini paling terbesar, paling mercon paling gede-gede, paling lama, paling bagus. Ya. Saya menunjukkan gitu. Bukan ulang tahunnya itu bukan begitu saya, tapi ini ya kita tunjukkan. Harapannya untuk tahun 2024, Pak Usman? Harapannya ya negara segera bisa memilih pemimpin terbaik, terus ekonomi bisa lancar. Ya insya Allah semua perusahaan, pekerjaan, ya insya Allah bisa lancar. Damai. Kita menyediakan untuk tempat-tempat meeting, tempat-tempat pertemuan orang elit-elit ini bisa di sini. Kita buat tempat-tempat meeting yang eksklusif, pertemuan-pertemuan yang eksklusif ya. Tentu ada makan-makan yang ya spesifik lah ya. Kita ayam ya, ya udah ayam itu paling kita banggain nanti. Jadi besok sini ada namanya wisata, ya. Itu orang-orang pensiun, prapensiun itu datang sini, kita didik, kita kasih pelajaran, supaya pensiun bisa. Ini udah 4 kali ini, nah ini akan saya betul profesional sekali. Dan juga saya membuat pondok pesantren yang berbasis bisnis. Ya, gratis, nanti ada pondok pesantren, lulusan pondok pesantren, kuliah tempat saya gratis. Dan dia keluar jadi pembisnis. Lokasinya? Di sini. Kita di tanah nih Pak, sampai situ. Di tanah saya sendiri, beli sampai sana.